Halo guys, sekarang kita lagi ada Solo, sekarang kita lagi mau makan di nasi gudeg adem ayam, rumah makan adem ayam yang spesialnya gudeg guys. Ini sudah lama banget ada di Solo, pasti orang-orang Solo pasti tahu nasi gudeg adem ayam ini. Kita lihat penampakannya seperti apa, kita akan masuk ke dalam, kita lihat kayak apa nasi gudegnya ini kira-kira. Masuk dalamnya kayak ini guys. Tempatnya lumayan besar ya, spesies, jadi buat makan juga nyaman. Ini kita vlog review kayak apa penampakan nasi gudegnya. Oke. Okay. Yes, penampakannya kayak gini guys. Nasi gudeg komplit. Sudah dapat ayamnya utuh. Tidak utuh sih, ini dapat gede dan warnanya ini menggugah selera banget. Dapat sambelnya, ini krecek. Siapa lihat ini langsung ngiler guys. Apa telurnya, rasanya gudeg ini beda sama gudeg Jogja ya guys ya. Kamu mesti ngerasain nih gudegnya, punya ciri khas sendiri yang kalau dimakan pasti tahu ini gudeg adem ayem. Oke, sekarang nanti kita cicipin kayak apa. Wih, gudegnya nggak kelihatan ya. Nanti kita lihat gudegnya ya, ini gudegnya guys. Jadi gudegnya di adem ayam kayak gini. Wah, siapa penggemar gudeg, monggo makan di rumah makan adem ayam. Dan ada satu lagi kita pesan, yaitu selat Solo guys. Yang nggak pernah tahu selat Solo kayak apa, aku juga pertama kali lihat nih selat Solo. Ini teman-teman yang pesan selat Solo. Jadi ini daging ya guys ya, daging sama kentang. Sebentar, ini aku nggak review ini soalnya ini pesan teman gua. Gua dari review makanan spesial dari adem ayam sendiri, yaitu nasi gudeg. Oke, yuk kita makan. Yuk, sekarang kita mau cicipin gudeg dari adem ayam. Rasanya nggak manis kayak yang Jogja ya guys ya, ini enak banget. Kacangnya nih, ini juga enak banget guys. Jatuh. Jadi kamu kalau ke Solo, ingin nyicipin kayak apa sih gudeg Solo, hampir gak adem ayem, langsung makan. Nih, gudeg ciri khas Solo. Bye.